Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, saya nak explain sedikit berkenaan dengan video tutorial pada tahun 2017 ini kepada geng trader lah, trader member yang mana yang sesuai. Okay, so untuk pengetahuan, 15 jam saya rekod video ini selama 3 bulan. Saya ambil masa selama 3 bulan untuk siapkan 15 jam rekod. Okay, yang mana keseluruhannya adalah berkaitan dengan technical analysis. Okay, asas sekali adalah bagaimana cara untuk buat pembelian. I mean, basic cara tekan button buy sell itu saya tunjukkan dalam bentuk laptop, okay, Maybank dan juga M Plus, dan saya tunjukkan juga dalam jika anda nak buat pembelian menggunakan smartphone pun Maybank dan juga M Plus, yang mana saya ada dua akaun itu. Okay, sedikit kesimpulan. Kemudian ini dah pergi ke next topic, iaitu basic pemilihan kaunter, yang mana di dalam ni saya terangkan anda hanya perlu memilih kaunter based on Bursa Malaysia, okay, menggunakan laman web Bursa Malaysia sahaja. Itu hanyalah basic, dan saya sambung lagi pemilihan kaunter, tetapi anda perlu tahu berkenaan dengan technical analysis serba sedikit, iaitu saya ajak anda lukis candle. Okey, selama 20 minit saya ajak untuk melukis candle. InsyaAllah mampu lukis candle. Nah, bila mampu lukis candle, insyaAllah mampu transfer data daripada bentuk candle jadi data. Mana anda faham candle itu kenapa berwarna hijau, candle itu kenapa warna merah, kenapa kaki dia panjang, kenapa bodinya panjang. Nah, so anda akan faham dekat situ. Okey, based on platform study, saya ajak orang menggunakan ChartNexus, yang mana software ini adalah percuma. 33 minit penerangan macam mana cara anda untuk godek-godek ChartNexus itu. Okay, just nak study ChartNexus. Kemudian saya ajak lagi berkenaan dengan support resistance. Okay, untuk mengenali apa itu support, apa itu resistance, barulah saya sambung, okay, faktor pemilihan counter tadi. Macam mana kita nak buat pemilihan counter based on technical. Okay, penerangan pemilihan counter, okay, selama 1 jam saya terangkan macam mana nak pilih counter the best daripada 1200, pilih sehingga menjadi 8 counter, pilih menjadi sehingga 10 counter yang terbaik, insyaAllah. Okay, so kemudian di video version 2018 ni juga saya akan update counter setiap bulan. Maknanya kalau ada order bulan 3, saya akan bagi pemilihan counter untuk bulan 3. Kalau anda order pada bulan April, saya akan bagi pemilihan counter untuk bulan April. Itu beza dah. Nah, okay, so yang mana jika anda study daripada folder pertama sehingga folder keempat ni, orang yang asas tak ada dalam saham pun, insyaAllah dia mampu untuk buat pemilihan kaunter setakat itu. Okay, dan pergi ke persediaan untuk buat pembelian ini. So saya akan ajak macam mana cara untuk ready untuk buat pembelian. Okay, means apa perlu kita buat untuk dapatkan, based on technical kita kena tahu di mana harga nak beli. Okay. Nak jual di mana. Kalau selepas buat pembelian kita tak tahu sama ada kaunter itu nak naik ataupun nak turun, jadi kita buat preparation. Sama ada dia nak naik, apa perlu kita buat. Kalau dia turun, apa perlu kita buat. Based on support resistance. Okay, based on support resistance saja. Yang mana insyaAllah, okay, jika anda sambung lagi ke teknik ni, dia lebih advance pembelajaran. Waktu bila nak buat pembelian, okay, pada harga berapa nak buat pembelian, pada pukul berapa, pada hari apa, semua diterangkan insyaAllah. Anda akan dapat sendiri teknik itu. Okay, yang mana sehingga daripada folder pertama sehingga folder yang kelima, okay, dan ditambah satu sahaja teknik pembelian, hanya SNR teknik saja. Lebih kurang 6 jam penerangan daripada tak tahu apa, insyaAllah anda boleh buat pembelian dengan teknik. Anda pembelian menggunakan ilmu, bukan pembelian saja-saja beli. Okay, selama 6 jam. Yang ni sangat sesuai untuk orang yang baru nak belajar teknikal, baru nak mengenali saham. Okay, setakat ni sesuai. Tapi kalau anda nak lebih advance, saya ada terangkan berkenaan teknik triangle line, yang mana kita kesan triangle line ni sebelum dia break resistance, sebelum dia break support. Okay, kemudian kita ada lagi teknik candle, yang mana candle ni dia ada bentuk-bentuk tertentu lah, yang mana ada nama-nama candle yang juga boleh dijadikan sebagai signal pembelian. Nah, saya terangkan dekat sini hampir 40 minit lebih. Okay, dan teknik yang keempat adalah box trading. Ini sangat favourite untuk saya, yang mana boleh dikatakan setiap minggu akan ada signal untuk box trading. Ini dia lebih kurang sama macam T4, tapi lebih jelas penerangan yang saya jamin kepada anda, insyaAllah. Okay, so next adalah indicator. Okay, indicator volume saya dah terangkan dalam bentuk pemilihan kaunter, tapi saya terangkan lagi secara lebih detail lagi dalam topik indicator. MACD boleh dijadikan sebagai teknik pembelian, 22 minit penerangan. ADX, stochastic RSI, lain-lain saya jadikan sebagai referral.
Okay, just nak menguatkan lagi kenyataan untuk kita buat pembelian. Contohnya kita nak beli menggunakan box trading, kita nak refer kepada indikator-indikator berikut, boleh, tak ada masalah. ADX, yang mana ADX adalah indikator untuk mengesan kenaikan. Okay, mengesan permulaan kenaikan. So, panjang juga penerangan dalam tu. 10 minit juga. Okay. Kemudian, intraday. Jadi, intraday ni adalah satu hot topic lah. Yang mana saya nak siapkan video ini, saya ambil masa begitu punya lama. Dalam banyak-banyak topik, intraday lah yang paling lama saya nak tunggu untuk siapkan video. Okay. So, kita ada 7 topik. Yang mana 4 daripada 7 ini, saya buat live trade. Maknanya, saya beli untung dan saya beli ada yang rugi juga. Dia bukan beli untung saja. Okay. Just nak share dia punya teknik tu macam mana. Untuk sambung kenaikan, saya ajak macam mana pilih counter. Kemudian esoknya, saya buat pembelian. Kemudian selepas buat pembelian, jual untung dan rugi. Okay. Dan saya update balik selepas market tutup. Apa berlaku dengan counter tu? Ini adalah sambung kenaikan. Dalam topik intraday lagi, support area dan juga rebound, Fibonacci retracement, saya tak buat live trade. Okay. Tapi saya terangkan bagaimana caranya. Kemudian box trading yang mana saya dah ajak di luar tadi, di dalam topik box trading, ada juga box trading yang kita jadikan sebagai intraday. Okey. Yang mana dalam box trading ini saya terangkan hampir setengah jam. Okey. So, saya tunjuk counter apa yang berlaku box trading, then saya buat pembelian secara live. Alhamdulillah yang ini untung dalam topik ni saya tunjukkan. Okey, kemudian live chart volume yang ni pun sangat favorite. Okey, selama 1 jam penerangan. Yang ni boleh dikatakan apabila market okey, hijau, insyaAllah signal tu akan ada. Tapi kalau kata kita jumpa nak bagi tahu ke orang, contohnya kita jumpa, weh, hang beli counter ni, ha, tak sempat, tak sempat, dan jarang-jarang berlaku. Better anda kena belajar sendiri, insyaAllah. Okey, boleh dikatakan setiap minggu akan ada signal ni. Okey, yang mana sampai satu tahap anda akan mengeluarkan satu kenyataan bahawa yang ni petang ni confirm naik counter ni, yang ni counter ni confirm naik petang ni. Bukan saya kata, tapi daripada mulut anda, insyaAllah. Okey, jadi play lah video ni. Yang mana saya tunjukkan pembelian, okay, dan penjualan, saya buktikan bahawa topik itu di sebelah petang yang naik, dan kita tengok counter itu naik, dan saya berjaya buat penjualan dalam topik intraday. Dia sambung tutup, sambung tutup, sambung sambung, macam tu lah. Okay, saya off record sejak, saya sambung, saya off record, saya sambung selama 1 jam penerangan daripada pagi sampai ke petang. Okay, yang ni saya berjaya buat dalam satu video. Kemudian breakout ni pula, okay, breakout kita guna teknik breakout untuk jadikan intraday. Boleh, tak ada masalah. Okey, saya tunjukkan cara macam mana kita nak cari counter-counter breakout. Guna software apa? Percuma, jangan risau. Tak perlu bayar pun software tersebut. Kemudian saya tunjukkan sambungan pembelian pada esoknya. Dan saya buat pembelian kedua-dua counter yang saya bagi contoh semalamnya tu, sebelum market open lagi kita dah bagi tahu. Dan kita buat pembelian kedua-dua counter ni, alhamdulillah kedua-dua counter ni berjaya terjual juga. Okey. So selama 45 minit lebih kurang penerangan. Lain-lain signal ni saya terangkan juga. Tapi saya tak buat contoh pembelian. Tak ada live trade. Okay. Dan ada lagi penambahan. Iaitu index reversal. Index reversal ini saya pernah terangkan di dalam version 2016. Ini agak panjang penerangannya. Bagaimana index reversal itu. Okay. Index reversal macam bullish engulfing, bullish matching. Okay. Saya bagi tahu index reversal. Ada orang kata boleh guna bullish engulfing dekat counter. Saya kata tak boleh. Saya kata tak boleh. Nak guna dekat index boleh. Macam itulah lebih kurang. Jadi saya update lagi index reversal yang terbaru. Jadi pada 5/12/2017, okey. So ada 3 contoh dekat situ. Anda boleh tengok contoh, 3 contoh tersebut. Then berserta dengan bukti counter-counter itu naik, counter-counter itu jadi apa. Okey, dan ada juga yang kata index reversal ni kebetulan terpulang. Kebetulan atau suratan, yang penting kita belajar dulu. Yang penting kita faham kenapa benda itu berlaku. Kenapa kita rasa trade pada bulan 2017 syok gila rasa. Gunalah teknik apa, gunalah, belilah counter apa pun naik, sedangkan counter yang sedang turun pun naik pada bulan 12. Walhal orang tak sedar bahawa pada bulan 12 itu ada berlaku index reversal pada 5/12/2017. Okey, di dalam topik ini. Dan saya ada terangkan juga berkenaan dengan Elite Wave. Ini tak begitu lengkap compare dengan video yang lama. Tapi alhamdulillah, anda boleh guna teknik-teknik ini juga. Okay? So, penerangan berkenaan Elliott Wave dan juga Fibonacci retracement. Okay, jadi kenapa saya terlalu war-warkan video ini? Okay, saya minta anda share kepada rakan-rakan anda dan sebagainya. Kerana untuk anda hadiri satu program dalam satu kelas, contohnya, untuk dapatkan keseluruhan teknik ini selama 15 jam penerangan ini, saya tak rasa boleh jalan dalam masa satu hari. Mungkin ambil masa berhari-hari untuk keseluruhan topik.
Okey, itu yang pertama. Yang keduanya dalam bentuk video. Jadi dalam bentuk video anda boleh ulang banyak kali. Tak faham boleh ulang balik. Tak faham boleh ulang balik. Kemudian yang ketiganya, saya tak rasa nilai untuk anda belajar ke semua ni kalau menghadiri dalam satu kelas. Okey. Saya rasa tak kurang daripada RM10,000. Okey, tak kurang daripada RM10,000, yang mana saya tawarkan tak sampai pun RM1,000, jangan risau. Okey. InsyaAllah anda akan dapat bermacam-macam di dalam ni. Okey. Yang mana apa yang saya ada saya kongsikan dalam ni. Dan saya sendiri mengaku saya tak boleh kongsikan benda ni dekat kelas contohnya. Tak mampu untuk kongsikan kelas. Mungkin saya kena ambil masa 2 minggu, 3 minggu kelas direct. Baru boleh cerita benda ni. Sebab ada kalau contoh itu tak sesuai dengan masa. Okey. So insyaAllah pada tahun 2018 ini, video version 2018 yang saya kongsikan ini, kepada siapa yang dapatkan video tersebut, okay, saya bercadang untuk buat satu kontes yang mana saya akan pilih 2 peserta akan ikut saya bersama-sama pada tahun 2019 untuk mengerjakan umrah. Okay, saya pilih 2 orang peserta yang terpilih. Andai kata peserta itu adalah di kalangan bukan Muslim, so saya akan gantikan dengan percutian senilai. Contohnya kalau kata umrah itu nilainya RM7,000, so saya akan gantikan, okay, ke percutian lain yang RM7,000. Kalau dia Muslim, kena ikut pergi umrah. Itu kontesnya. Tapi andai kata kalau peserta yang terpilih itu adalah perempuan, okay, normally perempuan ni dia kena ada mahram. Jadi untuk mahram tu insyaAllah nanti kita pertimbangkan. Means pertimbangkan lah. Sama ada kita sponsor separuh ataupun keseluruhan insyaAllah. Jadi yang saya bukan nak harapkan, okay, war-warkan kepada rakan-rakan anda, terutama kepada yang baru nak mengenali saham, terutama yang belum dapat lagi teknik-teknik. InsyaAllah jika anda play video ini, okay, anda hadam dan follow video ini, insyaAllah anda akan temui teknik-teknik yang anda cari. Sebab keseluruhan yang saya share ni adalah apa yang saya tahu. Okay, tak ada benda yang saya selindung melainkan skill saja. Skill tu bila anda dah play, anda dah cuba beli, insyaAllah skill tu dia akan datang sendiri. Jadi itu sahaja sedikit penerangan berkenaan dengan video tutorial pada tahun 2018 ini. Okay, dan anda boleh dapatkan komen-komen dekat bawah insyaAllah. Komen-komen daripada peserta yang dah pun dapatkan DVD ini di bawah komen Facebook ini. Okay, insyaAllah. So boleh review daripada dia orang. Itu saja saya rasa. So insyaAllah saya doakan anda berjaya, hebat dan berjaya dalam dunia pelaburan saham. Jadi saya mampu kongsi apa yang saya mampu kongsi insyaAllah. Jadi apa harapan saya adalah kepada peserta-peserta yang dah dapatkan video ini, tolong apply apa yang saya kongsikan dalam. Sebab bagi saya nak menyiapkan ni agak lama. Saya mengharungi bulan 11 2017, bulan 12, bulan 1, bulan 2, bulan 3 baru siap. Bulan 11 baru nak buat, baru siap sikit video dah demam pula, tak sihat pula. Okay, so panjang masa untuk saya siapkan video ini dan bukan sikit-sikit teknik yang saya kongsikan dalam ni. Okay, so insyaAllah semoga anda yang bertemu, semoga dua orang yang bertuah itu dapat bertemu dengan saya, sama-sama kita mengejarkan umrah pada tahun 2019. InsyaAllah nanti saya beritahu cara macam mana untuk join kontes tersebut. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.